ada nggak Pak Haris? Belum. Haris Azhar. Ah. Tunggu dia aja. Ini udah nyalain? Oke. Dek. Cek cek. Nah, begitu Bang. Ya. Maaf. Udah. Gimana kenapa akhirnya? Seolah-olah ada yang tidak berakhir. Ya saya datang kan ini panggilan berikutnya kan. Saya. Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya mesti kemarin Senin, tapi saya kasih kuliah di pesantren di Sukabumi, jadi nggak mungkin dibatalkan. Jadi saya minta tolong Baris Krim untuk tunda hari ini. Udah, itu aja. Artinya kalau karena jadwal ya Bang ya? Ya itu soal jadwal. Untuk pemeriksaan hari ini bawa apa Bang dalam tas? Persiapan apa Bang? Mulia. Boleh yang pasti boleh. Artinya cuma klarifikasi aja Bang ya. Iya kan cuma klarifikasi kan. Kalau kita dari Pak Jokowi sendiri kan tegas tidak akan bawa ini. Nggak ngerti gue lu nanya. Ini dari pihak-pihak lain, tanya pihak lain kenapa mereka persoalin. Kan ngapain gue yang jawab. Ya kan? Berarti yang bermasalah sama Bang Rufi bukan Pak Jokowi sebenarnya, yang merasa bermasalah sama Pak. Ya itu, ya itu udah dari sebulan lalu lah masalah itu. Udah dibawa ke markas besar. Dan enggak apa-apa lah, entar tunggu aja dah habis selesai. Kalau orang sendiri kita tetap gitu ya. Lu kenapa lu enggak bisa bikin kalimat yang utuh ya? Nanggapin apa? Nanggapin kalau pemanggilan itu. Ya apa yang mau ditanggapin dari pemanggilan yang belum saya temui kan? Itu proses ya, biasa aja ya, hal yang masuk. Orang sendiri akan ikuti proses aja gitu. Enggak, saya enggak akan ikuti, muat. Enggak akan ikuti. Saya mau pulang sekarang. Masuk akal enggak jawaban begituan? Ya, hal yang bermasuk akal ngapain lu tanya itu kan? Gua ada di sini artinya gua mau ikuti. Lo datang sendiri aja atau ditemani sama kuasa hukum? Sendiri aja. Oh. Nanti juga ada kuasa hukum. Oh, ada, pasti ada. Udah itu pokoknya tanggal 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya enggak mungkin lah gua tiap hari ada di pengadilan. Dan hari ini ya Haris Azhar juga enggak mungkin hari Senin kemarin karena dia sendiri terdakwa kan. Itu agen juga nih negeri ini. Lawyer saya juga terdakwa gimana. Pak, salah satu yang dipersoalkan ini kan pernyataan Abang dianggap telah membuat kegaduhan. Nah, Abang sendiri menilai hal ini seperti apa? Lu buka aja tuh jawabannya kemarin. Kenapa lu gak bisa cari pertanyaan yang bagus per hari ini? Ngapain lu tanya hal yang udah pernah gue jawab? Aduh, lu. Udah. Ya. Oke, ntar habis-habis ini aja. Udah dijawab. Soal ini boleh Bang, yang Abang dilaporin juga soal dugaan Ina Magda Lauli Bang. Tanggapannya gimana Bang? Di Polda Bang. Tanggapan siapa? Tanggapan Abang. Ya Pak Lawli kan nyebar hoax. Dan dia meminta maaf ke saya, dia nyebar hoax. Tapi Abang sendiri sekarang punya Twitter gak sih Bang? Yang dipermasalahin. Pak Lawli punya semua peralatan untuk melihat itu akun Twitter gue apa bukan tuh. Dan dia nyebar itu, bahwa itu gue yang nyebarin menghina dia. Jadi dia mesti minta maaf ke saya. You tanya sama Lawli itu, kenapa dia gak minta maaf nyebar hoax? Kan Lawli nyebar hoax loh itu. Ya. Makasih Bang. Gak sebenernya iya. Siapa? Johan Dhani itu siapa? Belum. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.